luar. Satu 30 punya sang pujaan hati. Madiun Solo Jakarta. Super Top 204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini saya berada di depan kantor pusat Rosalia Indah untuk mengintip kedatangan para pemudik dari Jakarta atau sebaliknya yang mau ke arah barat. Hari ini hari Kamis, Hamin 6 sebelum Lebaran. Berada persis di depan kantor pusat Rosalia Indah. Baru saja tadi keluar Super Top Madiun Solo Jakarta. Tampak dengan pramugarinya dan ini suasananya sangat lumayan ramai. Oke, saksikan terus channel Mas Nan Vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita intip-intip lagi bus armada yang datang dari arah barat maupun yang mau keluar dari kantor pusat menuju ke barat atau ke timur. Untuk informasinya, untuk penambahan arus mudik, Rosalia menyiapkan 20 armada yang terbaru, SR3 SRD Prime yang sasis Scania Tronton sudah rilis dan sudah dipersiapkan untuk penambahan armada. Nanti kita saksikan juga apakah armadanya sudah lewat di sini atau belum. Ini ada Surabaya Solo Jakarta. Sudah 011. Ini dulu yang bawa Serdadu. Keluar unit Wonosobo, Purwokerto, Jakarta. 354. Datang Jetbus 2 408.
dan yang mau keluar adalah unit SR3 punya double decker. Radio Solo Jakarta. Rp130.000 punya sang pujaan hati. Nah, ini juga para pemudik dari Jakarta ya yang keluar. Diberangkatkan 3075 Sekuti Plus. Madiun Solo Merak Jetbus 12 Super Top. Ya, Mbak Wulan kayaknya ini. 202. Mbak Wulan. 202. Ini dari arah barat kalau nggak salah. 306. Ada Mazda Nila. Mau diberangkatkan SR2. Trenggalek Solo Bogor. Nah, ini disusul nih. Disusul double decker. Di Avante punya. Nah. Tentrem. 132. Keren juga ya tuh body tentrem double decker-nya.
ada Mas Gustaf yang lagi keluar. Ha, ha, ha.